Pakai katalis BBM gimana Om rasanya? Enteng sih Om, lumayan. Kita mau tes aplikasi katalis BBM di motor Honda Beat. Tahun berapa nih Om? Tahun berapa? 2018. Ya. Ini udah masuk. Yuk, tutup. Kita tunggu 10 menit. Nah, ini lagi pengetesan. Udah nyoba motor Honda Beat-nya? Pakai katalis BBM gimana Om rasanya? Enteng sih Om, lumayan ini Om. Enteng? Bodinya juga. Entengnya kenapa? Gimana rasanya entengnya? Tarikannya lumayan. Tarikannya dapat ya Om ya? Om, gimana Om? Kalau udah nyoba motornya gimana? Saya nyoba sih lebih enteng ya dia ya. Rasanya itu lebih apa sih? Lebih keluar semua rasanya gitu. Tenaganya keluar ya? Iya, tenaganya keluar semua. Padahal biasanya itu saya apa sih? Apa ya? Nyalain motornya ini, saya merasa ini lumayan apa sih? Kayak berat, lumayan berat. Gitu. Berat ya? Tapi pas dimasukin itu, saya merasa ini kayak keluar. Katalis BBM ya. Iya. Coba Om. Nah, sekarang kita cek bau knalpot, kita sadar tegak, kita cek bau knalpotnya. Baunya gimana Om baunya? Lebih segar gak? Ini Om, gak ada bau-bau bensin. Baunya gak ada? Gak ada sangitnya? Gak ada bau bensin. Gimana Om? Baunya lebih hambar ya dari yang tadi ya. Lebih hambar? Iya. Tadi dia itu lebih apa sih ngeluarin bau bensinnya gitu. Oh, agak sangit. Tapi yang ini lebih hambar gitu. Kita cek bau BBM-nya. Gimana Om baunya nih Om? Udah mulai hilang baunya. Tidak habis, tidak larut, bisa dipindah motor lain. Sama. Ini aja pencet. Ini Pak, udah muncul Pak. Nilai oktan tetap nilai distilasi. Membaik. Tenaga tambah. Mesin halus, irit eco driving, rendah emisi, mau BBM dan knalpot, lembut. B5, B25, B50, langit biru, let's go green. 0851006464473. Terima kasih, sampai jumpa.